Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu zaysun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَتِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِي. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ini ummil mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa dijuluki dengan ummul mukminin? Karena istrinya Nabi Muhammad. Semua istrinya Nabi Muhammad dikatakan ummul mukminin. Jadi kita dalam memuliakan dan mengagungkan sebagaimana ibu kita. Jadi bukan apa menjadi ibunya orang-orang mukmin baik lakinya maupun perempuannya. Jadi kita harus muliakan, kita harus agungkan. Nah, itu kemuliaan dan keagungan yang kita berikan kepada para istri Rasulullah sehingga sekalipun mereka menjadi janda tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Nabi Muhammad. Istrinya kiai, meninggal kiainya, istrinya masih muda, ya rabi meneng. Antara menjadi istrinya kiai lagi atau menjadi istrinya pembisnis, tergantung, kan gitu ya, tergantung. Apalagi mereka ditinggal mati masih muda-muda. Bahasa trennya itu macan. Macan itu kan enggak mungkin wis keriput-keriput. Baru macan. Hah? Kebun binatang. Ngerti ya? Nah. Macan-macan. Wah, kalau masih macan, ya banyak yang nyari. Namanya macan. Bukan kucing kan gitu. Cari banyak, antara jadi istrinya kiai atau istrinya pembisnis, tergantung. Tapi kalau istrinya Nabi, enggak bisa. Enggak bisa dinikahi oleh siapapun. Makanya diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi karena ibu. Kapan ibu boleh dinikahi oleh anak? Tidak akan boleh sampai kapanpun, dan mereka ibu bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ibu, maka kita sebagai anak atau sebagai cucu, cicit, buyut, enggak boleh menikahi nenek kita, ibu kita, nenek kita atau yang lain, enggak boleh ibu. Nah, karena itu dijuluki dengan ummul mukminin. Kemudian selain ummu mukminin, beliau juga dijuluki dengan Ummu Abdillah. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang lalu tentang Abu Hafsin. Kita contohkan dengan Ummu Abdillah. Sayyidah Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal sama-sama kita mengetahui bahwa pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah tidak dianugerahi seorang anak pun. Laki ataupun perempuan, enggak, tidak dianugerahi seorang anak pun. Tapi kenapa kok Sayyidatuna Aisyah mendapatkan julukan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Karena Abdullah ini adalah keponakannya dari saudarinya yang bernama Asma.
Sayyidina Aisyah ini putrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Punya saudara namanya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang mana Asma ini putrinya Sayyidina Abu Bakar, iparnya Rasulullah yang ngirimi makanan ketika Nabi berada di gua Thor akan hijrah ke kota Madinah. Lah Asma ini menikah dengan seorang sahabat Zubair bin Awam. Dan Asma menikah dengan seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Punya anak Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ibunya Abdullah bin Zubair ini Asma binti Abi Bakar Siddiq, iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah Abdullah ini sangat dekat dengan Sayyidatuna Aisyah. Bahkan mungkin kedekatannya lebih daripada ke ibunya. Manjanya dia ke Sayyidatuna Aisyah, perhatiannya Sayyidatuna Aisyah kepada dia itu luar biasa. Memang kebanyakan kan seperti itu ya. Kebanyakan kalau misalnya ada 2-3 saudara yang gak punya anak, itu kepada keponakannya pasti salah satu dari keponakannya itu yang sangat dekat. Bahkan mungkin hubungannya lebih dekat dia dengan bibinya tadi itu yang gak punya anak daripada dengan ibunya. Nah itu terjadi kepada Abdullah bin Zubair, kepada Sayyidatuna Aisyah. Nah karena itu Sayyidatuna Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Nah Sayyidatuna Aisyah ini putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dinikahi oleh Rasulullah. Sayyidina Aisyah ini di Mekah. Saat itu beliau Sayyidina Aisyah antara usia 6 atau 7 tahun menurut perbedaan yang ada. Sayyidina Aisyah dinikahi oleh Rasulullah setelah Rasulullah menikahi Saudah sebulan. Jadi Rasulullah sudah menikah dengan Saudah, Saudah binti Zam'ah. Sebulan setelahnya Rasulullah menikah dengan Sayyidina Aisyah. Saat itu Sayyidina Aisyah masih antara 6 atau 7 tahun. Sebelum hijrah 3 tahun. Rasulullah menikahi Sayyidina Aisyah sebelum hijrah 3 tahun. Berarti usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Nah, ceritanya unik gitu. Cerita pernikahan Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah ini unik. Yang memerintahkan Allah. Karena memang Nabi itu tidak akan berbuat dan tidak akan berkata kecuali dengan wahyu. Turun Jibril atas perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi seorang gadis. Waktu itu Jibril bawa, kalau bahasa kita foto, foto. Nah, tapi kan kalau dulu kan tidak ada foto ya. Walhasil gimana, itu dibawakan oleh Jibril kepada Rasulullah. Dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah, Allah memerintahkan kamu menikahinya karena Allah telah menikahkan kamu dengannya di surga atau di langit. Nah, Rasulullah gak tahu ini putrinya siapa, gak tahu, gak dikasih tahu, cuma disuruh nikahin, panggil biro jodoh, panggil, ditunjukkan sama Rasulullah, kamu kenal ini putrinya siapa? Dilihat, oh ini kayaknya putrinya Abu Bakar, sahabatmu. Panggil Sayyidina Abu Bakar. Kan sudah ada Islam ya, Nabi sudah diutus menjadi Nabi. Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi sahabat dekatnya Nabi. Tapi walaupun seperti itu Nabi gak tahu tentang putrinya. Karena memang fokusnya ke dalam apa yang diperintahkan oleh Allah lebih besar, sehingga gak mengetahui yang lain sebagainya. Nah, kalau kita kan beda kan, mengetahui segalanya, fokusnya kita dalam ibadah pecah.
loro diparani nang rumah sakit, mati diurus nomulene keluargane, padahal durung bukan mahram ini. Bukan mahram, mek calon jan. Sudah berlaku seperti itu. Oh, hebat ini. Hebat. Dibiayai, goblok ini orangnya. Goblok kan? Dibiayai, dibelani, longor temen. Tuku watune dinyang gak kena kok. Iki durung dadi apa-apa wis dibayari, longor. Bodoh ini. Ini mahar akhirat ini, watu ini mahar akhirat. Enyang itu seperti sodako sir lo kalau dia walaupun dia nomboi lo ya. Dikira rego 600 misalnya 600 saja. 600 sih dia nomboi. Sodako sir itu. Padahal regane tetap dibayarkan, tetap harga 1 juta misalnya. Tapi dia ngomongnya 600. Lo 400-nya itu sodako sir, kita taunya 600. Itu sodako sir yang terhebat itu. Yang menjadikan apa? Naungan dia di hari kiamat. Menjadikan pertolongan untuk dia di hari kiamat. Makanya sedekatus sir itu paling besar terjadi di dalam jual beli. Kenapa? Tidak mungkin ketorois. Sama sekali tidak mungkin kelihatan. Kalau kita pura-pura tangi bengi ngenterno nang omong wong, aduh soro. Apalagi sekarang ono wong-wong nginceng, wong-wong melek bengi itu kan ada. Ketok. Pertama dicurigai, ayo pada lapo yo bengi-bengi yo. Rono. Diderek kon derek metu. Oh, masyaallah iki yo, sedekah tisir. Dibikin ana sing weruh, padahal tanggane wong sing dikeki weruh. Tapi kalau misalnya kita datang beli. Apa meneng ustaz entuk misalnya. Berapa ini? 50.000. Sing teman, iya 50.000. Padahal regane 100.000. Loh dia sedekah 50.000. Masa tahu yang beli? Enggak tahu. Ini berapa? Ya cuma 100.000 aja, Ustaz. Ya. Mosok lawang sak miniki 100.000. Misalnya ini. Misal. Ya, kan lak gambar misal. Ya. Lah. Apa, Mang? Hah? Apa? Enggak sebelumnya apa? Awal hasil intinya tanya. Ini putrimu? Ya ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, enggak cocok Rasulullah, enggak pantas. Ya, karena Rasulullah usianya sudah 50 tahun, setengah abad. Ibarat orang sekarang kan wis mbamba ya. Wis mbamba. Mesti petang 50 durung duwe putu kan lucu kan ya. Ya. Mangane turu kayak ngene. Ya. Lah. Kalau itu kan orang sekarang sudah mbah ini. Ya. Lah antos ya Rasulullah. Rasulullah Aisyah antara 6 sampai 7 masih 7 tahun. Mungkin sama dengan anak putunya, bukan sama anaknya, sama putu nih. Kan jarang ya. Nah, walaupun ada, tapi jarang. Usia 50 tahun masih punya anak 7 tahun misalnya atau 6 tahun jarang. Apalagi orang zaman sekarang, potongan-potongan wedi ambek kuatir sama rezeki, ya. Duduk Pak Rizki, ya. Kuatir sama rezeki dari Allah. Mangane wingi nak melu saiki melu. Mulane yo ngawali pisan. Ya. Kenapa? Wedi. Mbuat diambil singon oma atau wedi nak itu duit ya Allah alam hasil wedi apa mana orang sing alam asal hataman misalnya nah atau kok nah macam-macam nah gak pantas ya Rasulullah ini 6 tahun atau 7 tahun kata Sayyidina Abu Bakar gak pantas katanya Rasulullah kalau gak pantas masa Allah menikahkannya denganku jawabannya tepat. Kalau memang tidak pantas, tidak cocok, mana mungkin Allah menikahkan aku dengan dia? Gak bisa ngomong sama Abu Bakar. Karena Allah yang memerintahkan. Akad. Akad antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Putrinya Sayyidina Aisyah gak tahu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar wali mujbir. Kalau kita dalam ilmu fikih itu wali ada dua. Ada wali mujbir,
ada wali ghairu mujbir. Wali mujbir itu hanya dua, ayah dan kakek. Kalau ghairu mujbir seperti saudara, kakak masnya atau adiknya mempelai perempuan, atau saudara seayah, paman, itu wali ghairu mujbir. Apa perbedaannya? Kalau wali mujbir itu yang dinikahkan harus nerima, walaupun dia gak mau. Walaupun dia gak mau. Kalau ghairu mujbir gak bisa menikahkan kecuali dengan izin. Izin dulu. Ada yang sunnah izin, ada yang wajib. Izin dulu. Kalau ghairu mujbir gak pakai izin. Makanya bapak sekarang ini mestinya dia mujbir, tapi memposisikan dirinya ghairu mujbir. Apa jarine anakku? Ini keliru. Anaknya pun sekarang ya salah. Kenapa? Anaknya sekarang ini milih sendiri. Seakan-akan dia sudah ahli, sudah pengalaman. Lah itu wong kayak ngono. Pilihannya apa? Anaknya. Sembahyang subuh ini jam 5 lebih. Pilihannya anaknya. Nah ini tegas, pinter orang tua sekarang itu. Atau yang datang bawa motor harganya puluhan juta, atau mobil ini jadi nilai itu. Enak wis anakku ambil iki wis. Nilainya mobil, motor, atau rumah. Tegas. Ini salah ini. Lihat Rasulullah. Ya Sayyidina Abu Bakar gak ngelihat apapun. Sayyidina Abu Bakar pun gak pakai ngomong ke putrinya, langsung dinikahkan. Karena wali mujbir berhak walaupun anaknya gak tahu, dinikahkan. Nikah. Setelah nikah Sayyidina Aisyah didatangkan oleh Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya Rasulullah, tapi datang sendiri, gak bersama Sayyidina Abu Bakar, datang sendiri, suruh bawa kurma gitu. Kurma diwadahi, suruh bawa dan sampaikan ke Rasulullah, wahai putriku, kalau engkau senang, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Yang dimaksud senang itu dengan dirinya, bukan dengan kurma yang dibawa sama Sayyidina Aisyah. Tapi itu kan yang faham antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah enggak ngerti. Ah, wah. Ke Rasulullah. Nah. Ini dari ayahku dan ayahku ngomong, kalau engkau menyenanginya mudah-mudahan berkahi. Nah, Rasulullah senang. Ketika sudah diterima sama Rasulullah, Sayyidina Aisyah mau pulang dipegang, ditarik. Marah Sayyidina Aisyah. Anak zaman dulu. Orang zaman dulu punya harga diri. Marah padahal masih usia antara 6 dan 7. Sekarang umur 20 tahun enggak punya harga diri, 30 tahun enggak punya harga diri, 40 tahun enggak punya harga diri. Kadang nang pasar dicekel ambek tonggo bedake. Dan yang paling parah kadang yang dipegang silite, ditapuk. Dan yang lain sebagainya. Loh, gak punya harga diri nih. Padahal satu mungkin dia sudah gak perawan, janda, atau masih punya suami. Seperti itu, gak punya harga diri. Terjadi banyak sekarang, gak punya harga diri. Kadang masuk pasar Weruh serendel-serendelan, ya di meleboni misan. Akhirnya diserendel teko ngarep, diserendel teko mburi, senggol kono, senggol gini. Lu kok seneng? Ini gak punya harga diri. Kalau dia punya harga diri, milih yang gak serendelan, yang dia leluasa, gak ada yang nempel, yang gak ada nempet. Ini gak milih yang serendelan. Lah sekarang bukan hanya di pasar, di hall-hall. Banyak perempuan yang gak punya harga diri. Sudah tahu jalannya rame,
sudah tahu sempit, sudah tahu ini yang anu, ya itu saudara-saudara, naudzubillah min dzalik, enggak punya harga diri. Sing lanang ya seneng ae. Apa meneng anak buri ini? Untung enggak kecirit. Marah sen Aisyah, pulang ceritakan ke ayahnya, ini gimana sahabat kamu ini itu dan sen marah sen Aisyah, marah tinggi wis, ibarat api itu membakar segalanya. Dijawab sen Abu Bakar dengan rinian, mari ngamuk-ngamuk di rumah rotok sama sen Abu Bakar, wis mari meneng, kata sen Abu Bakar, aku telah nikahkan kamu dengannya. Ibarat api yang besar tadi itu langsung mati, tidak ada bekasnya. Dingin. Tidak ada bekas, seperti tidak ada yang terbakar. Bahkan sangat gembira sana Aisyah. Sangat gembira. Nah, ini cerita cinta sejati. Bukan cerita cinta itu yang sebelum nikah, wis-wean, video callan, melaku bareng, itu bukan cinta sejati, walaupun kayak no mamu, motormu kan kayak no, bukan cinta sejati itu, cinta gombal kalau itu. Cinta sejati itu setelah nikah, bukan sebelum. Nah sekarang unik, bahkan kadang-kadang kiai, jangan melaku bareng kan lu, nang taman, nang ini. Bukan cinta sejati itu, cinta sejati itu terjadi setelah nikah, akad nikah, gobil tu nikah, haha, di situ cerita cinta dimulai, bukan sebelumnya, sebelumnya itu cerita lihat, yang cerita cintanya dimulai sebelum nikah, telon, Tom and Jerry, ruame, to akhirnya plus. Dot. Ah, kalau bahasa Pasuruan itu layangan tebal kan. Nah, amblas, silang. Kenapa? Dimulai sebelum entah. Oh, kalau dimulai setelah oh beda. Nah, makanya perlu belajar itu. Kalau mari ini percuma wis dikok gondol rono rene padha ambek kucing mari jeke iwak. Wis mari gondol loro rene dan sebagainya. Katanya belajar ilmu bab nikah yang harus dianu, percuma sudah. Itu alamat keok, nah, alamat jadi budak. Nah budaknya perempuan, nah untuk bilamin, lali kalau laki-laki menjadi budaknya perempuan, yo wanian numpak pesawat terjun bebas, nah, bukan naik loteng, numpak pesawat terjun bebas wis. Nah. Lah dinikahi oleh Rasulullah sebelum hijrah 3 tahun setelah Rasulullah menikah dengan saudara 1 bulan. Lah kemudian Rasulullah membina rumah tangga dengan Sayyidah Aisyah itu pada tahun kedua dari hijrah. Tahun kedua dari hijrah. Jadi usianya Rasulullah sekitar 57. Hah? 55. Ya 55. Nah, 55, Rasulullah di Madinah 10 tahun. Hijrah dari Mekah usia 53. Jadi usia 55 baru dibina rumah tangga antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan itu kan yang sering kita dengar, Rasulullah menjadi satu rumah dengan Sayyidah Aisyah di usia 9 tahun. Berarti dinikahi di usia 7 tahun. Kalau yang pendapat 6 tahun berarti tiga tahun. Dan Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah masih berusia 18 tahun. Rasulullah di Madinah 10 tahun. Ya, 10 tahun. Sayyidah Aisyah saat itu masih usia 6-7 tahun.
tahun misalnya. Waktu dinikahi usia 7 tahun, anggap 7 tahun. Berarti setelah 2 tahun anggap menjadi satu rumah, satu atap lah. 9 tahun usianya. Kemudian Rasulullah kan 10 tahun di Madinah. Dari usia 53 sampai 63. Lah di usia 18 tahun meninggal Rasulullah. Sayyidah Aisyah masih usia 18 tahun. Nah, setelah itu berapa lama Sayyidah Aisyah baru meninggal? 40 tahun setelahnya meninggal Sayyidah Aisyah. 40 tahun setelah meninggalnya Rasulullah baru meninggal Sayyidah Aisyah, kurang lebih usianya 57 atau 58. 57 atau 58. Tahun 57 atau 58. Usianya kurang lebih 58. Ya, 68. Ya, 68 waktu meninggal usia 18 tahun. 58 ya, 58. Nah, meninggal Sayyidah Aisyah meninggal tanggal 13 tanggal 17 Ramadan setelah sholat witir. Yang menjadi imam atau yang menyolati Abu Hurairah. Saat itu beliau menjadi Amir Madinah. Meriwayatkan dari Rasulullah sebanyak 2210 hadis. Dan ada yang mengatakan 10.000. Tapi ittafaqa ala 174. Dan Imam Bukhari sendiri meriwayatkan atau mengatakan bi arba wasittin, ya. Jadi arba wasittin 164. Kalau Imam Muslim bi tamania wasittin, ya, 168. Qalat, beliau berkata, Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bata, tentara merangi Ka'bah. Jadi tentara merangi Ka'bah. Fa'idha kanu bi baida min al-ard, maka jika mereka berada, yaitu balai tentara, bi baida, nama tempat, atau baida itu tempat yang lapang, jika mereka berada di tempat yang lapang, yuksaf bi awalihim wa akhirihim, dibinasakan awalnya dan akhirnya, jadi dibinasakan secara keseluruhan. Berarti apa? Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Galat, lalu Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Terkejut gitu. Heran Sayyidah Aisyah, kenapa kok mereka sampai dibinasakan semua? Yang dimaksud Ka'bah ini bukan Ka'bah yang di kita salat menghadapnya, ya. Lah ini dihancurkan semuanya. Semuanya dihancurkan. Sayyidah Aisyah terheran. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsab bi awwali wa akhiri ma fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana mereka semuanya dibinasakan yang pertama dan yang akhir? Di tengah-tengah mereka ada pasar dan bukan dari kelompok mereka.
Jadi pasukan bukan dari pasukan yang memerangi. Dan di tempat itu ada pasar yang tidak ada hubungan dengan pasukan tersebut. Kenapa kok dibinasakan semuanya? Gala, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah. Yuksaf bi awwali wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, dibinasakan yang pertama dan yang akhir daripada mereka, dan nanti mereka akan dibangkitkan tergantung niat mereka. Artinya apa? Ketika dibinasakan, semuanya kena. Mau yang memerangi ataupun yang enggak memerangi. Tapi perbedaan nanti ketika dibangkitkan. Perbedaannya ketika dibangkitkan. Yang memerangi dibangkitkan dalam keadaan dimurkai, karena mereka akan memerangi. Yang tidak memerangi, yang tidak pro mereka, bukan menjadi kelompok atau kawan mereka, tapi juga dibinasakan bersama mereka, itu akan dibangkitkan terbebas dari itu semuanya, tergantung niat mereka. Tergantung niat mereka. Itu maksudnya apa? Intinya, walaupun dibinasakan secara keseluruhan, seperti tak kasih gambaran yang lebih mudah gini, azab, murka, musibah, itu apakah milih? Enggak kan? Sing mabuk tok yang kena, yang enggak mabuk enggak kena. Enggak, semuanya kena, yang mabuk dan yang enggak mabuk. Banjir bandang atau tsunami, mau rumahnya ustad, mau rumahnya pemabuk, penjudi, sama, rata, podo. Tapi apakah sama? Binasanya sama, binasanya mungkin sama, matinya sama, celakanya. Tapi nanti ketika dibangkitkan, apakah sama? Ya beda lah. Ini karena ulama, ini karena orang ahli ibadah, ini karena orang baik, akan dibangkitkan dengan kebaikannya yang telah dilakukan di atas dunia sebelum mereka mati. Yang ini karena maksiat, karena melakukan kemungkaran, ini dan sebagainya, akan dihancurkan. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Walaupun sama-sama dibinasakan, dihancurkan, walaupun yang enggak ikut-ikutan, tapi nanti dibangkitkan, itu tergantung pada niatnya. Ni fa yu'amil kullun biqasdihi minal khair awish syar. Jadi tergantung kebangkitannya, itu dibangkitkan dalam keadaan baik, tergantung matinya. Niatnya apa atau dalam keadaan apa, ya, keinginannya apa dan yang lain sebagainya. Lah hadis ini muttafaqun alaih. Nah, ini hadis dari lafadznya Bukhari. Wallahu a'lam.